Ya nggak apa-apa. Ya, jamat tidur juga penontonnya banyak. Apalagi mata. Eh, Bunda. Ya. Aduh. Udah sangat bertembuh ya, Bunda. Ya. Jangan kurang ajar ya. Kapan ke Belanda, sayang? Nantilah kalau misalnya lagi ke Belanda ya. Aku mau ke sana, Bunda. Ya cepatlah kok kemari setan, kok cuma ngomong aja dari dulu kau. Ya entar ya Allah Tuhan. Mei, Maret. Ya udah nanti kalau kemari main-main ke sinilah. Ya nah, pasti Bunda. Ke Hamburg. Enggak, siapa kamu? Maksudnya siapa? Aku di Hamburg. Ini Gisel. Okay. Gisel. Aku temannya Roni. Oh, tahu, pernah dengar namanya. Main ke Hamburg, Gisel. Alhamdulillah. Ini dari Bunda. Ya. Aku ke sana tanggal 1. Maret. Aku tahu kok. Aku Gisel pernah bilang, Roni pernah bilang dia pernah kenal tahu. Ya? Iya. Kesana ntar aku ya. Iya sayang, Bunda tunggu ya. Ma, kita Mei ke Belanda yuk. Kemana ke Belanda? Kok siapa? Dina. Kau ya? Iya, Dina. Ya Allah ya Tuhan, muka kau. Kok kayak laki-laki kita nengok. Kayak bencong kau kita nengok loh. Banyak kali cerita kau. Ayolah kita Mei ke Belanda kita yuk. Kalau aku libur ya. Kalau nggak libur, ya, jadi, tahu juga. Jadi kita mau Mei. Jadi kita Mei mau reunian botol. Botol itu bodoh, oon, dan tolol. Di mana maksudnya gituan? Ya, ya grupnya, berjuang membela kau, membela susah. Bunda lah. Alah. Aku kemarin kan libur. Kalau bisa kan kesini aja, nggak usah aku ke Belanda lah. Mua aku ke Belanda itu nggak pernah, nggak dapat. Jadi kemana? Ke pojok penyot. Ya mendingan ke sini, nggak usah ke Belanda. Belanda tuh hujan terus ke kota Bogor. Enggak, sekarang enggak. Ke pawang hujannya. Iya, kok jadi pawang hujan sekarang? Bukan pawang petir. Ya. Pakai ya. Kolor bekas. Ya, lihat nantilah kalau misalnya aku sempat ke sana ya. Iya. Iya. Kapan kau ke Berlin, Mak? Kapan kau ke Berlin? Kau di rumahku aja. Besok kita nanti ke Berlin. Nanti aku mau ke Berlin. Nginap rumah kau. Iyalah. Betul. Ya iyalah, mau kemana lagi kau rupanya? Gak usah ngotot, setan. Rumah kau aku ya. Aku kan orang Batak. Jangan kok jangan kau mabuk-mabuk. Jangan kau gila-gila ya. Aku gak mau mabuk-mabukan ya. Dina mabuk. Dina gak mabuk. Dina maboknya Batagor. Batagor desa apa? Apa namanya? Siapa? Kau kapan? Belum kerja, Bunda. Kelamaan kau di Amerika sono. Aku 3, 4, 5, 6 ke sana sama Gisel, ya, sama Maula. Aku tanggal 4. Aku tanggal 4 ya udah, nanti kalau misal ke Hamburg ketemu, kalau Bunda kan lagi kerja sayang, belum tentu bisa ke Hamburg. Gisel kau sama si enggak ke Belanda. Gisel aja sama si ini ke sini, siapa tahu bisa ketemu Roni, ya. Iya. Enggak, emang aku ketemu Roni tanggal 4. Ya udah. Ya udah ya cantik ya. Ya Allah. Oke, selamat bobo Bunda, selamat istirahat ya. Tong pewong deh. Siapa? Eka apa Dina? Des. Kanua. Aku kan peung asli. Ya sama aja lah. Ya, aku lagi di Medan. Nggak, aku hamil duluan. Kon di Medan. Hamil duluan. Aku lagi di Medan. Terus kalau aku mau, terus aku mau ke rumah kau, kayak mana pula aku di? Maret lah kau datang. Baru bisa masuk. Maret lah kau datang. Sekarang udah rumahku udah cantik sekarang, nggak kayak kemarin pas kau datang. Gimana kan? Siapa yang ada siapa di sana? Gak ada siapa-siapa. Terus kunci sampai megang. Ada Kang Agus, ada Kang Agus. Rani kenal. Ih, besok kita kesana, Mak Din. Bisa? Kan itu kan kamar kosong. Ada Kang Agus, ada kunci kok. Lu kesana aja. Mau nomornya Kang Agus ya? Ya udah, ada kamar kosong. Kita gak pasti ya, kita gak pasti. Gak pasti juga aku ya. Ya, enggak pasti. Kau berapa banyak lama di Medan? Kau berapa lama di Medan? Makanlah kau lontong Medan tiap pagi ya? Tiap pagi, enggak tahu. Iya, lontong mana? Enak. Lontong pasar-pasar inilah, pasar-pasar. Ya Allah, enaknya lontong pajak. Ya Allah. Rani. Kalau ke Berlin ada Kang Agus di rumah, ntar gue kasih nomor. Ya udah. Siap. Nah, ya udah kamar ya. Kamar kosong kok itu, kamar kosong. Kosong Bunda Korla, toncong, pewong ya. Gue pewong beri itu 7.
ya. Perempuan Bunda, aku ambil duluan, ya. Bunda. Aku perempuan, ya. Aku perempuan, ya. Aku mamanya bencong. Kenapa? Jangan komen. Emang kenapa? Komen. Itu penderita. Gua anak bungsu berarti ya. Iya, kau anak aku. Kau anak gua aku. Bungsunya. Aku melahirkan semua manusia. Yang bencong, dulu... yang homo, yang perempuan kulahirkan semuanya. Udah. Ma, aku bukan bencong. Tasya, gimana ceritanya? Oh, enggak usah disebut. Kau tahu lah tuh kartunya kan. Tahu, ntar aku. Ah. Ya. Nah, ngobrol aku sana. Tahu lah, oke sayang. Si Bunda tahu ceritanya. Nek lah kan? Mak Ulan. Sama siapa lu kan? Sama di Korlan. Ya Allah sembuh kau nak. Anak mak yang cantik, manis. Yang cetar di atas cetar. Ih bagus nih kan hidung kau. Udah memang harus. Hah? Cantiknya hidung kau. Cantiknya hidung kau. Capcuslah kawan minum mak ke Turki. Capek aku mak, jangan lantam mulut kau mak. Bertapa kok aku pula kau marahi. Ya Allah Tuhanku, kau baru sembuh sayang. Jangan kulak sama orang tua. Kau baru sembuh sakit. Kau pun tak pula ngapain hidung kau dari zaman ke zaman memang kembang kayak gitu. Dari zaman itu aku bilang mak potonglah cuping hidung kau. Gak usah, hidung mama ini cucuk. Hidung mama ini kau kesukaan ubah kata kau. Sudah lama ulang, gak usah lantam muncung kau. Ya kan namanya kita mau rubah-rubah muka itu kan kita dari nanya dulu, laki dari dulu. Dari zaman Paris ya, zaman Paris mak, hidung kau tuh kenapa gak kau kecilin mak depan. Enggak mau aku, inilah kesayangan ubah kau, kata kau. Bawa hoki, ini kalau menurut Cina bawa hoki, kata kau. Kau pertahankan hidung kembang kau tuh kanan-kiri. Sekarang kau nengok hidung aku minta, enggak bisa orang seperti aku hidungnya mak, susah. Enggak bakal dapet. Itu keberuntungan kau ya. Enggak semua orang bisa dapat hidung kayak aku. Orang ribu mau berapa kali orang operasi hidung enggak akan jadi hidung seperti aku. Karena memang hidung aku tuh hidungnya memang udah hidung namanya juga hidung perempuan. Jadinya cantik lah kayak gini, ha. Inang, kaulah bulan, kaulah bintang saat ini, Korlang. Akulah sekarang pemegangnya. Ih, bukan lagi. Kaulah bintang, kaulah bulan pokoknya. Kau belum pulang, kau masih kerja kau, Mak? Ini masih kerja, masih. Satu lagi. Ini yang satu rumah lagi. Udah hampir jam 8 loh. Satu lagi, makan pulang jam 9. Oh, jam 9. Satu rumah lagi berarti satu jam lagi gitu. Enggak, yang satu itu cuma 30 menit. Ini cuma 40 menit, enggak sampai lama. Nah, nanti kan ke satu tuh berapa perjalanannya? 15 menit tinggal jalan naik kereta di bawah, 15 menit cuma 3 stopan. Emang rumah kau arah kemana, Mak? Kan ini kan daerah 16, rumah Mak kan 14. 14 berarti daerah mana sih? Daerah Nur Negro ya? 14 dekat rumah Nur Negro. Kalau Mama 16 berarti daerah berarti hampir enggak ini yang Mak kerja, ini 16, yang Mak kerja Padu ini 16. Padu Kelangku berapa Padu Kelangku? Padu Kelangku 18, Neneng. Padu Kelangku 18. 18. Dari daerah mana? Berarti pas Italia ya? Bukan, 16. 16 di Italia 13. Berarti kalau 16 arah kemana? Alam 16 yang dekat KBRI, dekat KBRI Paris, dekat Eiffel. Oh, berjarak-jarak gitu ya? Iya, kan Paris kan sampai 20. Oh, gitu. Terus kalau gimana kau? Lah sehat kau sekarang? Udah semuanya ini sekarang kalau Pak Mata tinggal pemulihan. Kau ini tuh gatal, mulai... kau tuh gatal tangan. Udah tahu belum kering kalau memang gatal jahitannya. Memang gatal. Kau jangan bijak-bijak. Memang gatal kelopak mata. Semua aku tanya sama orang yang kelopak mata memang gatal. Gatal. Gatal banget. Aku pikir memang gatal kena numpuk ada air kayak gembung gitu kan. Ternyata memang semua pada bilang kelopak mata memang gatal katanya. Gatal memang gatal. Udah itu aku enggak ada salapnya pula.
Emang kau nggak nanya sama dokter tuh, dok? Dok, dikasih salap apa nanti? Kayak gitu. Akhirnya sampai Indonesia baru kasih salap. Itu pun nggak aku pakai salapnya. Kenapa nggak kau pakai? Gimana orang... Itu kan, tadinya kan ini kan gembung nih. Gembung gitu kan. Pakai balon. Iya, bengkak. Karena ada airnya gitu kan. Ku kompek-kompek. Jahitan, jadi benangnya ku cabut. Karena kalau gembung terus nunggu kempesnya bisa berbulan-bulan. Ku carilah celah-celah jahitannya itu biar berlobang, biar keluar aja airnya tuh. Ya ku korek kok, ku belah-belah gitu aja Ya Allah. Ya Allah Tuhan, kukor lagi ringan. Ya Allah Tuhan, ngapain kau operasi kelopak muka kalau kau robek-robek kayak gitu? Ya Allah Tuhan, kukor lagi ringan. Biar airnya keluar. Aku tadi mau tusuk peniti biar pecah gitu kan. Emang kau pikir Nana? Ya Allah Tuhan, kola nggak berubah-ubah. Datang pasiennya ketawa tekek-kekek sama susternya. Belum ada pasien aku kayak kau, katanya. Kenapa? Belum ada, katanya. Orang bilang seminggu kau, satu hari kau buka jahitannya. Aku gatal, aku bilang. Terus akhirnya apa? Akhirnya terbelah gini. Maulan, terbelah gitu kan jahitannya. Aku bilang, bisa gak? Gak usah diapa-apain lagi, biar tersambung kembali nantinya. Nanti dia lengket lagi. Tuh, akhirnya lengket. Bun, obatnya diminum dulu. Rani kasih minum obatnya, Ran. Dia kalau gak digituin, Rani gak lupa. Dia gak kena minumnya obatnya itu. Tunggu ya air putihnya. Tunggu aku ambilin air putihnya. Cepet pahit. Rani, mama gimana? Sehat, Ran? Cepet, jangan ngobrol dulu. Pahit. Pahit itu, Mak. Pahit. Lagi udah kau giniin rumah. Oh, ada Ruri. Ada si Ruri di situ. Bener, aku yang mau ngomong koplak sih, Bu. Ruri ini tetangga aku, Maulan, jadi dia gitu. Enggak jauh dari rumah kau kan, Ran, si Ruri kan? Rani baik banget. Rani kan mau ku, dia kan udah jadi manajer aku. Jadi kalau misalnya ada beberapa set endos-endos dia nanganin. Tapi katanya Rani mau pulang habis katanya. Nah, makanya mau pulang habis nanti kayak mana ceritanya, enggak tahu lah aku lagi. Ya si Ruri aja kok pegang tuh si Ruri. Si Ruri aja kok pegang. Kau bisa gak jadi manajerku? Kau selincah dia? Si Ruri tuh kepegang. Selincah. Kau bisa selincah dia gak? Kau bisa gak dia-dialan sama mesannya? Berapa kau bayar Bunda Korla gitu? Oh, selincah. Kurasa lebih lincah lagi si Ruri tuh, Korla. Kurasa lebih lincah lagi tuh. Berarti nanti dia. Udah kayaknya Rani. Ya kalau di Jerman dia lah Rani terpaksa. Makanya Bunda lagi aku bujuk nih ikut ke Indo. Rezekinya Bunda di Indo. Mau kau ajak ke Indo, Ran? Ran mau kau ajak ke Indo? Mau kau ajak ke Surabaya dia? Mau kau ajak ke Surabaya? Jakarta lah. Beli rumah dulu di Jakarta. Ya duit kau kan lah banyak, Korlah. Belilah. Duit kau lah banyak, belilah. Ya, jangan pula kau hayal-hayal kau beli kayak Sentul zaman kau dulu punya rumah di Sentul. Beli apartemen aja yang 2 kamar. Enggak ada apartemen. Kamu apa? Rumah aja langsung BSD. Biar nanti Ivan yang nyari. Oh, di BSD. Ivan yang semua tanggung jawab nanti, Ivan yang bantu. Ya syukurlah. Kau sibuk, Mak. Mak, kau sibuk nge-lab ya, Mak. Tadi perempat, aku tengok lab dia tuh nampak dari kaca si mamak tua tuh telanjang. Enggak kelihatan kan, aku tutup. Kelihatan, kau kadang-kadang bandel, aku bilangin. Udah aku bilang berkali hati-hati, Mak. Itu kan publikasi, gak boleh. Kau boleh menunjukkan aktivitas kau bekerja, tapi jangan teledor. Tadi aku tengok, nampak perempat tuh telanjang di kaca loh, Mak. Di kaca mana? Oh, di kaca sebelah sana. Kau kadang-kadang bandel, kau. Terus terang aja aku bilang. Kau bandel kali, Mak. Aku bilang, udah berkali-kali aku bilang, Mak, hati-hati. Nanti kalau ada anaknya yang gak suka, gak terima, kau yang kena. Jangan, Mak, begitu, Mak. Kau bandel kadang-kadangnya, Mak, ya. Nanti aku tampak. Kameranya ada. Anaknya tahu kalau aku memang bandel. Enggak ada. Tadi aku perhatikan, aku tengok lab kau itu nampak dari kaca si perempat itu telanjang.
kau bersih-bersih, nampak pahanya telanjang. Kau enggak sadar, Mak. Kau sibuk aja dengan laptop itu. Hati-hatilah, Mak, kalau kerja, Mak. Tuh, kan kena marah kan maknya kan? Ya, memang kerja kau enggak beres. Beberapa kerja kau memang kuakuin bandit. Tapi ada hal-hal yang harus kau hati-hati. Karena itu, kau kerjanya kan sebagai pantai jompo. Kau harus hati-hati, Mak, menjaga privasi orang. Kau kadang teledor. Kameranya ini ada semua di sini, anaknya tahu. Gak ada urusan kamera, gak ada urusan kamera. Itu kamera yang dalam kamar, itu free part. Kamera kau inilah ke publikasi. Kau harus dengar omongan aku. Iya, sayanginya, iya. Lama repet ya kan. Baru sembuh sakit langsung merepet dia ke maknya kan. Kena repet langsung maknya kan. Masa apa kau, Mak? Masa apa kau? Masak kuskus lah di rumah tadi, masih ada kuskus. Kemarin aku masak kuskus buat bapak. Ya udah, jangan diulangi lagi kayak gitu. Kalau kamu kamer-kamer, kau lihat-lihat betul kanan kiri ada kaca enggak? Pantulan Inang. Kaca tadi kenapa? Enggak usah kau garu-garu kepala, aku tahu kau deh. Tapi itu harus itu demi kebaikan kau. Masih panjang. Iya, masih sayangku, panjang cantik. Tapi setengah jalan. Kau kan harus hati-hati, kau bilangin berkali-kali. Aku bilangin berkali-kali. Gak apa-apa sih kayak gitu, aku juga boleh kerja di McDonald's sambil live. Tapi profesi-profesi yang harus hati-hati jangan terbongkar. Kayak kasir, uang di kasir, itu gak boleh nampak. Waktu itu keperasaanku waktu ngelap-ngelap kok buka kasir? Enggak, kalau buka kasir gak apa-apa. Asal jangan kelihatan jumlah duit, itu gak boleh. Pembalian duit itu gak nampak dari kasir. Ruangan kantor juga gak boleh dalam penghitungan. Ada beberapa dapur juga gak boleh. Dapur tempat-tempat kita buat apa tuh nggak boleh. Ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang nggak boleh. Aku juga makanya banyak tahu. Kayak kau tadi nampak perempuan tuh telanjang dari kaca aku tengok. Kau memang nggak perasan di belakang kau kaca itu pantulannya sih nampak di kamera. Itulah mata kau kurang jeli tua bangka. Salam sama Ubak, salam sama anak Paris ya, Mak. Inang. Ya udah. Terus kau kapan? Katanya kau nak pulang lagi ke Pak Indonesia. Kapan jari pulang nak lebaran? Ini kan katanya kan banyak tawaran dari televisi. Bilang Bunda kemarin pas Indosiar, orang-orang Indosiar bilang Bunda kalau bisa balik ya bulan puasa, Bunda ngisi acara di Indosiar. Nantilah insya Allah kalau bisa balik ya Bunda. Anak-anakmu menunggu semua yang ada di sini. Pokoknya ya nantilah lihat nantilah. Gak tahu juga aku. Karena terus kan kontak kau gimana dengan kontak kau dengan McDonald gimana? Kontakku sama McDonald kan akan berlanjut terus, makanya kan ngedapatkan liburnya nih susah. Iya memang susah lah, namanya kau kan udah ngambil libur. Ya satu-satu jalannya aku harus milih salah satu. Aku harus harus kerja dulu di McDonald sampai berapa tahun atau aku kembali ke Indonesia kerja main. Apa namanya cari uang dulu di Indonesia dalam beberapa waktu balik lagi ke Jerman gitu. Tapi aku nggak mau meninggalkan Jerman. Iya kalau ya kau permanen dulu itu kau izin tinggal kau segala macam itu. Nah dengan kerjaan kau baru kau tinggalkan Jerman. Kerja aja dulu. Enggak, aku lebih lama lebih bagus kan kalau di Indonesia kan nanti cepat orang cepat. Biar aja bertahan aja dulu di sini. Ntar kalau misalnya udah libur ya aku kesana gitu aja. Mak Wulan kalau ada bocor kalah merepetnya. Nama mak gue, ini mak gue. Bagaimanapun mak gue harus kalah anaknya. Anaknya lebih galak. Ya udah mak, hati-hati. Ya udah ya, supaya sehat kau ya. Iya mak. Iya udah banyak istirahat kau. Kalau mau ngomong-ngomong rahasia ngomong aja di DM ku ya. Enggak. Kau gak pernah jawab, WhatsAppku aja gak kau jawab, aku gimana aku nge-DM kau. Kau gak usah minta dibalas, banyak kali yang gak bisa lagi ku balas. Gak sanggup aku, banyak DM, udah ribuan DM, gak terbaca. Kadang-kadang kau sehari itu bisa 1000 yang DM. Kau ya pastilah, namanya kau lagi tengkorak-korak. Kau tenggelam. Gak, makanya aku udah gak buka-buka DM lagi sekarang, gak ada buka DM, gak. Apa itu? Kau mau jadi bencong. Jahat kau ya kan, Korla. Pakai sepatu tinggi, pakai sepatu tinggi deh Tuhan. Sepatu ya siapa kau pakai buri? Sepatu Korla.
kau Jasmine tuh nak kangen dengan kau tuh nak. Suaranya enggak ada hilang. Suaranya enggak ada, suara kau enggak ada. Ya Allah, Mak Yayin ini kau lagi Mak Yayin, kayak Mak Yayin, Mak Yayin. Bunda sayang, Iban. Halah kau. Kau lagi kau ya Mak Yayin ya. Antam kali. Kapan aku ketemu kalian, aku jambak kalian berdua ya. Kapan? Ya, kapan aku ketemu kau ya Mak Yayin, Mak Ulang, aku jambak kalian berdua. Ya Allah Tuhan. Jambak, ayo bergulang kita berdua. Maling pundang kau ya, menjadi maling pundang kau. Ayo Mak Ulang. Aku gak sabar kau membuat Yen. Kau Yen ya. Aku bulat kau nanti. Pesan Mak, jangan tinggalin McDonald dulu. Jangan tinggalin dulu McDonald sampai selesai semuanya ya. Iya. Ya pokoknya itu doang. Lo mau ngapa-ngapain juga, yang penting McDonald jangan lo tinggalin dulu. Ya? Sok pewong gitu, sok pewong. Iya. Ngomongnya sok pewong. Jangan tinggalkan ya. Anak kau ini perempuan-perempuan jahanam ya. Wah, apa? Dimasukin di YouTube tuh. Mas, aku dibilang bencong. Kekurangan kan bulatnya itu. Mas, aku dibilang bencong. Kekuatan kan? Ya udah lagi, Mak gak usah lama-lama nanti masuk YouTube. Main lah kau kemari Mak Yayin, jangan kau kecantian main. Kemarin aku jambak kau, tunggu kau ya. Kau gak pernah kemari kau, nanti aku ke Jerman ya, ke Paris, kau kugulat. Aku di Hamburg kemarin. Iya, kau gak ketemu. Mak nanti mau ke Hamburg, kami mau rombongan ke Hamburg. Kugebuk, tunggu kau. Kau belum, udah lama gak kena tangan aku kan? Tunggu, aku gurat kau, aku cakar. Mana bunda, sayang? Kau gue putar terus loh lagunya loh. Ya udah, kalian ngelak belum. Apalagi, Mak Yayin? Cakar muka kau nanti, aku cakar muka kau kalau ketemu kau. Cakar muka kau ayah, aku botak rambut kau. Aku patahkan batang leher kau. Aku patahkan kaki kau, Yayinnya. Asma kau ketemu kau, Yayinnya. Aku patahkan nion kaki kau itu. Asma tumbuh. Ngalang-ngalangin asma aku. Kalau aku ketemu kau, Yayin, aku patahkan nion kaki kau, Yayin. Ngalang-ngalangin asma aku, yo. Aku ini ya jauh kemana aku ya? Kupatahkan kaki kau ya, kalau ketemu aku. Kupatahkan kaki kau ya, Yen. Anak kau artis sekarang, Mak Yayin. Udah punya album. Udah nggak bisa disaingin gue. Parah banget. Cepat banget ngecas ya. Apa perasaannya itu kok lah? Apa perasaan enggak tahu lah ya, itu memang begitu duduk di taman. Emang berhasil cita-cita lo ya, tercapai semuanya ya. Ya udahlah, amin-amin ya. Bisu ya. Bisu anak mak. Bisu abiatu. Merci beaucoup à toi, madame. Merci beaucoup à toi, madame. Abiatu, alibusuah. Alibusuah. Potong mak dulu. Ya udah. Alis mau terawai ya, dah kau. Entah foto dulu. Ya Alizi, Bazi. Sebong. Terawai ya, dah kau. Merci beaucoup, Mabel. Merci beaucoup, Mabel. Abiantu. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Munamu. Merci buku Mabel. Sama mama. Merci. Itu si mama. Bye. Merci buku.